on the way balik ke Kota Baru, guys. Aku on the way balik ke Kota Baru. Sekarang ni ke atas highway ni, eh. Ke atas highway. Jam dah 7.15, 7.16 lah. Aku gerak keluar rumah tadi mah. Pukul 6. Baru lagi lah. Sekarang ke atas. Nak masuk Raub lah. Nak masuk Raub macam tu lebih kurang. Kita akan update dari semasa ke semasa, kan. Tapi memang santai. Pagi-pagi aku suka balik Kelantan pagi ni. Sebab satu tak jam. Dalam clear, sejuk. So balik ke 3-2. Dah lama tak balik dengan R32 kat Kelantan. So rasa nak balik. Memang sedap, kan, R32. Memang kalau long distance memang padu lah. Sangat selesa, minyak pun jimat. Mona tak ikut. Mona pregnant. Aku balik berkejap, rushing. Ada wedding. Lepas aku nak latihan dekat Terengganu. Banyak pergi gulu gilir kat lah. So Mona dengan Petra tak ikut. Aku seorang je, kan. Kita long ranger hari ni. Alright, so stay tuned. Alright, gang, sekarang aku sampai dekat Highway Gua Musang, eh. Highway Gua Musang dah dekat pukul 8, eh. Cantik view dia, gang. Tengok. Memang lawa berkabus lagi, gang. Kabus lagi nak lawa. Memang cun lah view. Dulu kalau kau nak tahu, setiap kali aku balik, kan, aku mesti singgah sini. Kalau subuh lah view lagi cantik. Pada kabus sekarang pukul 8, tak adalah kabus sangat. Tapi kau tengok memang mantap lah. Tu bukit-bukit, jalan dia memang cantik ni, sawit lah. Sini memang pagi, kalau subuh memang cun. So aku suka sangat bertolak pagi. Tapi ni dah kira lewat juga lah. Sekarang pukul 8. Memang lawa. Jom kita teruskan perjalanan untuk sampai ke Gua Musang. Mantap. Kereta TikTok, kan, perform. Jom. Alamak, kotornya. Hujan tadi ni. Jom. Alright, gang. Kita dah dekat Kuala Krai. Kuala Krai. Nak sampai Kuala Krai. Cun, gang. Cun, perjalanan lancar seperti biasa. Memang mantap. So aku sebenarnya terus pergi ke tempat kahwin ni. Yang anak saudara aku kahwin ni. So terus sampai ni pergi dekat Dewan lah. Tukar baju dalam kereta. Kita terus pergi Dewan ni. Habis semua tu baru kita balik rehat lah. So mungkin insyaAllah aku singgah kedai Buja Stiker untuk kena buat emblem. Emblem VR6. Kalau kita tempah, kita buat sendiri, kita boleh ukur saiz yang ngam untuk kita punya perhiasan kita nak letak tu, kan. Kalau beli dia dah saiz, kadang-kadang dia dah dia dah buat siap-siap. So dekat Buja Stiker ni dia boleh buat tempah bukan hanya pada stiker tapi plate lah. Plate macam emblem-emblem apa kau nak buat, kau boleh tempah dengan dia. Buat, dia ada mesin laser tu, kita buat lah nanti. Kau stay tune, aku akan tunjuk proses dia nanti macam mana Buja buat. Alright. So kita, aku ada lagi tak lama, dalam setengah jam. Setengah jam lebih kurang sampai ke Dewan. Setengah jam lah lebih kurang. Kalau aku buat slow mungkin 40 minit. Kalau aku buat laju. Ni pun baru pukul berapa, gang? Baru pukul kata dekat pukul 11 pagi pun. Dekat pukul 11 pagi tu aku layan-layan, lek-lek, santai je, kan. Janji sampai perlahan-lahan. Tadi je kita rembat-rembat dekat highway yang mana jalan clear. Kita rembat sikit lah, kan, test kereta. Mana jalan yang sibuk, kita santai saja, kan. Lori pun banyak, kita stay tune. Tapi dekat sini banyak pula pam minyak 5. Siapa tahu pam minyak 5, kan. Banyak gila 5. Selalunya dekat Pantai Timur ni banyak 5. Aku pergi Terengganu, belah-belah Kelantan ni memang banyak pam minyak 5. Siapa tahu, korang komen kat bawah. Itu kepunyaan mana, kan? Kepunyaan mana?
mana 5, sila komen gang. Alright, jom. Okay gang, sampai majlis kat sini gang. Dewan Bemak Ngepek. Right, jom masuk jap. Ni anak Zara aku ni yang kahwin ni. Dah. Beres. Tu abang aku, anak abang aku nombor 3. Playboy dulu ni. Sampai sekarang playboy. Ni abang nombor 2. Dia dulu corner motor rapat tutup. Dululah dulu. Ni ada lagi tanda. Ada baru, ada baru. Ha, ada lagi, ada lagi. Maknanya betul mak motor sejati. Ni ibu tercinta ni. Sekarang sudah pencet. Pencet kan? Pencet. Dia baru pencet ADK. ADK tumpat. Baru ni lah. Siapa gigit ADK komen sikit. Siapa kenal. Ha, ni mak aku. Ibu tercinta. Sweet 17. Ha, kakak aku yang paling busy sekali. Nak beli emas. Kau nak beli emas, kau pergi kedai dia kat Otak Panjang. Hasnan Kedai Emas. Ni Pak Su. Ni Pak Su aku. Ni Mak Su aku. Cantik ni, handsome Pak Su pun. Ni nampak ni. Pasang Pak Su. Paling popular sekali Kapur Langgar. Dulu Mak Su ni lawa tau. Sampai sekarang lah. Kita memulakan saksi cerita melangkah mempelai. Medan semua. Ni abang nombor 3. Ni ayah dengan ibu pengantin lelaki. Daripada lalu start lah. Lalu start. Okay, settle lah. Settle apa wedding tadi. Aku baru sampai rumah ni. Baru sampai rumah nak rehat-rehat jap. Kejap lagi insyaAllah aku mungkin keluar kedai bujah. Kita buat emblem untuk engine tu gang. So nanti aku tunjuk kat korang. So stay tune gang. Alright. Steady. Gila panas nak mati gang. Panas yang amat cuaca. Ni nak kena si bahaya jap. Ni bahaya ni. Ini aku ikut tak gemar. Masih bahaya sekejap gang. Stay tune, stay tune sekejap. Alright gang, sekarang ni aku dah sampai kedai bujah. Betul-betul tepi jalan. Bujah dah datang. Tempat favourite aku. Kita tengok. Mesin ni dia boleh buat semua benda kan. Kau nak potong pelik pun boleh. Sekarang ni kreativiti dia kata papang hitam tanpa stiker baru potong terus dia kata. Jadi senang mesin ni yang senang nak buat kerja. So puja in the house. Kacau-kacau dia malam-malam ni gang. Tengok ni art korang kalau nak yang emblem-emblem art semua ada ni gang. Ready stock kan. Ready stock banyak. Besok kita kacau lain pula. Malam ni kita kacau emblem. Kita tengok hasil je. Tu dia. Tu dia. Kita tengok apa jadi. Aku beli kat Shopee. Dah order kan. Tapi dia kan kecil. Tak dapat saiz yang kita nak. Ini kita saiz yang kita nak. Tu lain dia tu. Kita dapat saiz yang kita nak. Cara-caranya kita pakai plate hitam kan. Plate ni macam plate yang buat nombor plate lah. So kita akan kita dah decide nak pakai stiker merah reflect. Merah yang boleh reflect orang kata. Bila kita ambil gambar atau suluh, bujang kata nampak. Baru terang engine ni kata. Okay, so stiker reflect tanpa atas ni. Lepas tu dia guna laser untuk potong.
Mantap. Kita tengok macam mana laser tu berjalan sekejap lagi. Sekarang semua robot, geng. Semua robot. So dah petik pun siap dah ada belakang, geng. Ha, dah petik. Dah ada semua dah. So eh, potong terus tampar je lah. Oh, senang. Style, geng. Style, style. Pula dia buat ni. Lagi satu ni apa pula? Macam ni kan. Padu. Siap ke? Okay, yang tadi font, yang ni dia punya background. Background hitam dia tu kan. Lagi tinggi sikit. Aku siap. Okay. Mantap, geng. Mantap. Tak pernah mengecewakan lagi hasil. Tak pernah mengecewakan. Nama pun custom. Nak buat biar cun-cun. Jalan bayam je. Kedai dia jalan bayam, geng. Tepi jalan je. Jalan bayam. Bujang stiker. Sembok tak ada dah. Mana sembok je? Ya, dia dah legend dah. Saya tak perlu sembok dia kata. Orang tahu dah. Kedai dia. Landmark ada Google je. Google ada? Ni ada? Waze ada Waze? Ada. Bujang stiker? Ada. Okay, geng. Kau Waze je. Waze sampai. Tak, tengok hasil je. Geng. Cun, geng. Mantap, Pak Abu. Mantap. Oh, cunya dengan tebalnya. Settle, geng. Lawa, geng. Macam beli kat kedai ya. Settle. Tu pasang. Settle. Jom kita pasang ya. Kita pasang. Okay, geng. Kita pasang. Dia duduk center. Tetap. Moment of truth. Tangan dia tak payah ukur, kan? Tangan dia tak payah ukur. Oh, betul je. Reflect naik lah. Aduh. Mantap, kan? So, korang kalau nak buat stiker ke, nak buat macam aku ni, kau datang ke Bujang Stiker ni. Jalan bayar. Waze je. Ataupun kau Google. Mantap, geng.